Oke, teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar baik-baik aja di pagi hari ini, hari Minggu. Gue San Morian lagi. Tujuan gue adalah ke Sensi, Senayan City. Cuman gue mampir dulu ke S, lewatin S. Gue pengen lihat suasana SBSD jam tujuan ya. Ini sekitar jam 7:19. Kita pengen lihat suasana S jam segini rame gak sih gitu kan. Kayaknya sih belum pada datang deh. Oh, masih sepi coy. Jam 7 masih sepi di sini. Abis ini gue mau ketemuan sama si Arul di TC. Abis itu kita nanti bareng ke Sensi Senayan City ya. Jadi yuk ikutin aja teman-teman. Makasih buat yang udah mau nonton vlog gabut gue San Morian ya. Gue itu channel motovlog perumahan sebenarnya. Jadi San Morian itu cuman selingan aja setiap hari Minggu gitu, weekend. Buat ya gabut aja, jalan-jalan gabut aja. Ya ngisi waktu kekosongan lah. Ya langsung ya, abis ini kita langsung ke ITC nunggu si Arul di sono. Yuk. Ya langsung. Keburu, yuk. Oke teman-teman, gue lagi sama si Arul nih nungguin dia di ITC sini. Jadi kita mau bareng ke Sensinya. Dia gue ajak ke Sensi ya biar ramai gitu. Geng kita makin bertambah nih. Buat teman-teman yang pengen gabung, gabung aja ya. Komen, nanti gua kasih nomor grup WA-nya. Nanti join grup kita. Biar apa? Biar enak koordinasinya. Ya, mantap. Sip. Ya, kita jalan ke Sensi. Ini udah jam 7:49 lagi. Mudah-mudahan masih keburu ya. Oke teman-teman, udah di Ciledug nih, udah arah Ciledug. Mudah-mudahan masih keburu ya. Ini depan gua juga kayak mau San Morian nih. PCX ya, kayaknya PCX-nya hedon jir, keren banget. Ini kayaknya San Morian juga nih, kita bareng pak. Koi. Mana tadi sempat kepisah lagi sama si Arul. Aduh. Ya lanjut lagi ya teman-teman, kita ke Sensi, masih menuju Senayan City. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke teman-teman, kita udah akhirnya nyampe juga ya ke daerah sini ya kan, sama si Arul. Sekarang jam 8:26 nih teman-teman. Ya masih belum telat lah ya, tuh masih rame. Mudah-mudahan masih belum telat ya. Mudah-mudahan FG-nya masih banyak nih, mudah-mudahan. Kalau mau dapat foto ambil kiri di sini. Tuh gesek banyak banget tuh. Gila, kalau udah masuk sini tuh vibes-nya langsung beda, teman-teman. Gila, lihat. Langsung modis-modis semua motornya, pakaiannya. Langsung berasa di negara yang berbeda gitu, di wilayah yang berbeda. Lihat dong, buset. Mantap, mantap. PR-nya gue sekarang tinggal ya muter-muter dulu paling beberapa puteran. Habis itu nanti gue mau nyari si Pirjan, anak-anak yang lain. Ya kan, habis itu nanti istirahat ya kan. Kita lihat nih si Pirjan di mana nih, sama yang lain nih. Alhamdulillah sekarang cerah ya. Minggu kemarin mah hujan. Kita lihat sekarang masih ramai nggak nih? Wah lumayan lah nih segini mah masih ramai. Tuh, mudah-mudahan nggak ada polisi ya. Minggu lalu, minggu kemarin, kemarinnya lagi tuh ada polisi coy. Sumpah itu untung aja gua nggak San Morian ya waktu itu. Si Angga kena tuh temen gua, si Angga. Kalau gua kemarin nggak San Morian lagi males aja, capek. Nah ini mudah-mudahan di depan aman ya. Kalau di depan ada polisi, muter arahnya di situ tadi tuh.
mudah-mudahan aman ya. Soalnya gua paling kenal pot racing doang sih, kalaupun ada polisi pelanggarannya. Soalnya kalau yang lainnya gua sih lengkap, plat nomor ada, spion ada, STNK, hidup pajak juga. BPKB enggak dibawa tuh, BPKB mah. itu apa namanya? SIM juga ada gua mah. Mantap. Pokoknya mah lengkap, coy. Tuh di situ tuh polisinya tuh tadi di putaran arah itu tuh. Waktu minggu kemarin. Lumayan lah. Tuh ada motor kecil tuh. Motor kecil itu San Morian mulu dia. Kita keliling-keliling dulu ya, beberapa puteran sambil nyari-nyari FG ya. Si Arul takut kesiangan dia kan nanti kerja jam 11-an. Kata gua tenang aja, orang kita mau pulang biasanya jam 9:30 juga pulang. Soalnya Sensi ini emang sanmurnya bentar kok, nggak kayak S ya. SBSD tadi kita lewatin jam 7 pagi aja masih sepi gitu. Kalau SBSD di sini mah jam 7 udah rame gitu. Jadi Sanmori di Senayan City mah cepet. Jam 9 juga udah sepi, jam 9 lewat lah kalau cuacanya panas apalagi. Sebelum jam 9 juga udah sepi. Tapi kalau cuacanya adem biasanya biasanya kalau cuacanya adem jam 9 lewat pun masih lumayan rame lah. Tuh mogenya tuh, anjay, kaget gua. Moge. Untung bensin masih full ya gua. Ya nggak full banget sih, udah setengah, hampir setengah. Soalnya berapa minggu yang lalu ya, tanggal 15 Januari itu gua full tank ya di Shell. Terus sampai sekarang belum isi lagi. Tapi emang jarang dipakai juga sih motornya. Ini tuh sebenarnya motor Sanmori doang, teman-teman. Gua kalau review perumahan, belusukan pakainya yang CS1. Nah kalau Sanmori pakainya ini. Jadi ini emang khusus buat Sanmorian doang. Oh, R6. Oh, gila. Suaranya menggelegar. Si Arul. Banyak tuh, Rul, temen-temen lu gesek yang lain tuh. Di sini paling banyak juga tuh sebenarnya gesek, gua lihat komunitas-komunitasnya banyak. Wah, moge juga tuh. Nah, CBR. R15, ya kan? Gila, rame banget. Belok kanan. Muter dulu ya. Tawaf. Ini tuh udah kayak tawaf emang sih. Dulu gitu kan, beberapa puteran masih ramai loh. Gua datang jam 8, sekarang udah jam 8:30 nih, masih lumayan ramai. Kalau mau dapat foto itu jangan pas ramai gini ya. Kalau lagi pas ramai gini biasanya susah, coy, dapat foto. Soalnya banyak kan gitu, FG-nya juga bingung dia mau foto yang mana. Nah kalau lagi agak sepi itu baru tuh enak tuh. Di sini juga banyak FG nih.
GFG-nya tuh. Di situ jadi tempat nongkrongnya Sonic sama itu ya. Sonic sama FU Satria. Nih di sini juga jadi banyak nih yang ini apa namanya? Yang nongkrong nih lihat tuh. Jadi banyak coy di situ yang nongkrong sekarang. Berapa kali putaran lagi nih? Sekali lagi putaran kali ya. Sekali lagi muter deh. Habis itu kita coba istirahat dulu sambil nunggu yang lain ya. Mana nih? Di sini biasanya banyak yang makan, istirahat, sarapan. Mungkin gara-gara panas kali ya. Emang panas coy sekarang. Baru jam 8:30 udah panas gini. Oke, motor sekali lagi dah. Oh gila, depan sensi makin ramai aja. Moge-mogenya di dalam tuh teman-teman. Kalau mau ketemu youtuber moge, tinggal ke atas aja. Gua masih belum ketemu nih, masih Pirjan sama yang lain nih. Mana ya? Wah gila ZX, suaranya merdu banget. Nah ini kenapa nih muter arahnya pada di sini? Ada polisi kah? Ada polisi ya? Gua curiga coy. Muter arahnya di sini gua curiga, jangan-jangan ada polisi. Takutnya ada polisi lagi coy. Sebenarnya gua nggak pernah muter arah di situ ya sebelumnya. Cuman tadi aja kok pada muter arah di situ gitu. Gua jadi parno. Jadi parno takut ada polisi, coy. Oke, habis ini kita istirahat dulu deh. Cari tempat nongkrong dulu yang enak. Habis itu tuh motor kecil tuh. Lihat tuh. Kecil tapi kuat loh, dipakai sama orang dewasa loh. Udah gitu mobil tuh depan, gila mobil sultan dong. Mana si Arul? Jangan alur tadi lurus dia. Roll, aman roll. Dia lurus nanti ada polisi lagi. Mana si Arul ya? Lihat, motor hedon semua ini coy. Motor gua mau butut ah. Gua kepencar lagi sama si Arul. Nunggu di depan aja dah. Belakang ada mobil polisi lagi.
aman gak nih? Aman lah ya. Wah, yang lain dulu, yang lain. Si Virjan. Si Virjan udah. Wah, anjir, moge. Gila. Si Virjan udah di taman ya, jadi kita mau ke sono. Jemput si Virjan. Sekalian istirahat di situ. Ngopi apa kek. Nih, muter sekali habis itu kita lurus ke taman, ketemu si Pirjan. Yuk. Bismillah. Kita jalan lagi. Oh. Ada lady bikers. Pakai CBR. Langsung aja lah lewat sini. Oke teman-teman, kayaknya abis ini udah ke taman mah gak udah ya. Maksudnya udah selesai lah San Morinya. Cuma dua kali putaran doang. Gimana lagi ya, soalnya lumayan capek juga cuy gua. Jadi udahlah kayaknya gua gak muter lagi. Paling muter lagi sekali deh ke sono lurus. Lurus, habis itu kita ke taman ya. Teman-teman kalau misalkan San Morian kesini ya, gue awalnya juga kalau nggak kepoto kayak minder gitu, ah malum lah gue nggak kepoto motor gue jelek gitu ya. Tapi sebenarnya enggak loh, FG tuh nggak pandang bulu kok, FG tuh nggak pandang motor gitu ya. Motor apapun pasti dipoto, cuman emang mungkin momennya nggak pas gitu. Misalkan kita pas jalan lagi ada moge, nah pasti otomatis FG lebih milih moto moge ya. Atau mungkin pas kita lewat lagi rame gitu. Nah kalau lagi rame gitu emang pasti FG juga bingung motonya. Suaranya JTEC 25R mantap, keren. Ya intinya kalau ke foto itu ya bersyukur aja lah, alhamdulillah. Soalnya kan kita juga itu tuh gratis loh. Tapi sebenarnya teman-teman kalau mau ngasih juga nggak apa-apa. Tapi kan mereka sebenarnya nggak nuntut gitu loh, nggak nuntut bayaran. Yang penting follow, di tag gitu kan. Ya kalau lagi ada rezeki nyawer lah berapapun gitu ya. Kalau gue belum pernah nyawer, soalnya gue nggak tahu ya. Nyawer tuh berapapun, maksudnya bener-bener berapapun apa ada minimalnya gitu. Takutnya nanti gua nyawer 20.000, nyawer 10.000, takutnya nanti tersinggung gitu. Makanya gua sebenarnya pengen nanya itu tuh ke FG-FG tuh, sebenarnya seikhlasnya itu minimal berapa gitu. Kalau orang ngasih 10.000 apakah masih diterima, apakah gak sakit hati gitu. Takutnya nanti ngasih 10.000 dia sakit hati, dikira gak ngehargain gitu. Takutnya kan orang beda-beda ya. Apakah minimal berapa puluh ribu gitu, 50.000 atau 30.000. Intinya gue sih sebenarnya pengen nyawer juga ya. Kalau nanti ada rezeki lah, gue sawerin. Yang biasa moto gue banyak tuh FG yang udah sering moto gue. Gue gak enak jadinya difoto terus, tapi gak pernah nyawer gitu. Tapi ya tetap gue tandain ya, FG-nya gue follow, gue ikutin terus. Nanti kalau suatu saat gue ada rezeki gitu ya, ya mudah-mudahan bisa nyawer gitu, seikhlasnya seadanya ya. Oh, suaranya merdu sekali.
selama ini gua kalau masalah foto ya bersyukur aja kalau ke foto alhamdulillah, tapi kalau nggak ke foto juga gua nggak pernah ngeluh, nggak pernah muluk-muluk apalah, intinya udah ke foto juga udah bersyukur gitu. Mau fotonya kayak gimana pun gua mah tetap bersyukur, berterima kasih sama FG-nya. Karena dengan berkat mereka juga sih San Morian tuh vibes-nya beda lah. Bener, beda banget kalau udah ada FG tuh San Morian tuh jadi kayak yang lebih semangat. Emangnya orang-orang motornya keren-keren, bajunya keren-keren buat apa coba kalau bukan karena buat dipoto. Makanya itu faktor FG tuh kayak gitu, penting banget. Karena FG itulah mereka jadi pada modis-modis gitu ya, pakaiannya, motornya. Ya itu, biar kalau difoto keren gitu. Nah nih, Firjan, kalau nggak ada FG pasti orang yang San Morian kumel-kumel ya. Makanya makasih lah kita ke FG. Ya, makasih buat yang udah nonton. Mungkin San Morian kita sampai sini aja dulu ya. Habis ini paling nyambung ke S. Ini cuma si Firjan doang, yang lainnya nggak ada, anjay. Gua udah bawa si Arul biar rame. Oke, makasih buat yang udah nonton. Dadah. Shaking underneath.